kembali lagi bersama aku di Bintang Chef Channel. Hari ini waktunya aku buka puasa ya, hari ini hari Kamis, jadi temenin aku untuk buka puasa aja ya. Hari ini aku pengen makan makanan deket rumah. Nah, kira-kira apa aja? Kalau kalian penasaran, jangan lupa like dan juga subscribe dan juga share ke media sosial kalian punya. Nah, kalau kalian penasaran kenapa aku bisa full make up kayak gini, nah ini aku tadi habis bikin video tentang video hangout sama temen-temen atau anak-anak remaja untuk hangout, dan untuk para ibu-ibu yang pengen bermake up tapi nggak pengen kelihatan tua, kalian bisa coba cara aku atau bisa lihat di video aku. Nah, oke, jadi hari ini aku pengen buka puasa, yaitu ada ayam ada ayam hisana. Ini favorit aku ya. Dan juga ini deket rumah semua. Dan aku penasaran sama yang jualan seperti telur gulung, mie gulung. Jadi itu lengkap di satu gerobak gitu, teman-teman. Maaf nggak aku videoin karena memang tadi riwah banget. Jadi susah untuk video gitu. Nah ini ada telur gulung. Bentar. Ada telur gulung. Terus ada apa lagi nih? Ada sosis. Terus ada apa lagi nih? Kalau nggak salah dapat cirengnya, tapi aku nggak dapat ya. Ini mungkin seperti cilok malam. Ini cireng apa cilok? Apa cilok, teman-teman? Ini. Dan ini ada mie gulung. Nah, jadi semua dasarnya tetap telur, tapi ada sedikit untuk penambah topping kayak gitu, diganti dengan sosis, mie, dan juga cireng gitu. Oke, sebelumnya kita racik dulu untuk sambalnya atau sausnya yang ini. Bentar ya. Oke teman-teman, untuk sausnya nggak aku jadiin satu di sini. Jadi aku pisahin, soalnya takutnya nanti anak-anakku suka. Aku nyobain ya, terus aku suka, mungkin aja anak-anakku suka gitu. Jadi aku mau sisain buat anak-anak. Terus aku untuk minumnya, yaitu ini aku beli di pasar untuk cincaunya. Dan aku mau minum teh tarik. Nah, sekiranya kalau ada yang pengen promosi atau apa ya, endorse, bisa banget ya untuk sini ya, lumayan untuk buka puasa aku. Ini aku langsung tuangin ke sini, teman-teman ya. Jadi satu sama ini tadi aku sudah kocok buat biar rata. Oke, karena tadi sudah azan, jadi aku harus buka puasa. Kenapa buka puasa aku telat? Karena aku harus meloni anak-anak dulu. Ya, anak-anak telat untuk tidur siangnya. Dia. Oke, kita baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mau buka puasa dulu ya, teman-teman. Cincau sama teh tarik. Asli sih, ini enak banget. Ini aku singkirin dulu ayamnya. Oke, aku pengen makan telurnya yang keambil yang cirengnya. Ya udah, kita makan langsung aja ya. Langsung cocol. Makan, bismillah.
Parah sih, enak. Menurut aku ini enak banget. Mungkin aku lapar ya. Itu bumbunya asam manis pedas. Enak pol. Ini sekarang yang sosisnya. Sekarang yang milornya, mie telur. Telurnya aja. Dengar gak suaraku? Sekarang yang telurnya aja. Maaf ya, aku geserin ke sini dulu biar dapat bumbunya. Jadi aku pernah coba telur gulung ya, tapi belum pernah coba yang seperti ada toppingnya gini, cireng, terus mie, terus sosis. Belum pernah. Ini zamanku, zaman SMA kalau nggak salah. Cocok. Untuk sausnya sendiri, zaman dulu nggak kayak gini. Jadi pure saus sambal gitu aja, yang botolan, racikan sendiri kayak gitulah. Nggak ada rasa asemnya. Ini menurut aku kayak rasa. Kalau gitu aku mau lanjutin makan ini dulu, terus kita makan ayam ya. Oke teman-teman, kita lanjut langsung makan ayam goreng di sananya. Ini paketan ya. Satu paket itu ada nasi, ayam, saus, sama minum. Karena aku lapar banget, kita langsung makan aja. Aku kurang suka untuk sambelnya ya, sebentar. Ini dia. Sambal sendiri. Makan aja langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang spicy, semoga aja ya. Ntar aku coba, soalnya aku beli dua. Yang satunya original sama yang satunya spicy. Takutnya ketuker, yang satunya soalnya buat anakku. Itu kira-kira siapa yang makan nasi kayak aku gini, kayak makan burger, atau yang kalian langsung follow, kalian tim yang mana, kalian bisa komen di bawah ini sambil aku ngabisin sambil aku makan ayam.
Ini kenapa aku pesen sayap? Karena pahanya habis. Biasanya aku pesennya paha bawah. Oke teman-teman, itu tadi buka puasa aku, makanan dekat rumah atau street food dekat rumah aku ya. Jadi aku makan macam-macam telur, telur gulung, maksud aku macam-macam telur gulung, ada cireng, ada sosis dan juga ada mie. Dan yang terakhir adalah ayam hisana. Dan minumnya aku pakai teh tarik ditambah sama cincau pasar. Oke, kalau gitu videonya sampai di sini. Aku mau lanjutin buka puasaku sampai habis, terus aku mau sholat karena memang takutnya jam sholat maghribnya lewat. Jadi aku mengakhiri videonya sampai di sini. Oke, kalau kalian suka jangan lupa like dan juga subscribe. Jangan lupa share ke media sosial kalian punya. Bye bye, stay healthy.